Selalu mabuk. Tapi kalau dia meninggal tu, bukan dia drive, dia dapat. Sebab dia memang dia dah memang mabuk, tapi dia bukan dibawa. Dia mabuk, langgar undang-undang tak? Eh, dia mabuk lah. Langgar undang-undang kalau dia bawa kereta. Ha. Kalau dia duduk sebelah, tak. Dia langgar, tak langgar undang-undang. Tapi sebab dalam report, dia kata dia bawa, so tak dapatlah claim. Dapat claim ni je lah. Dia forcekan report. Ha, dia forcekan report. Ada banyak-banyak. Banyak cerita lah benda ni. Tapi dia kes lama lah, lama lalu. Kena dekat MRR tu. Claim, death claim tak banyak, tak banyak saya punya experience, tak banyak claim lah, tapi saya encounter claim yang pelik-pelik kat lah. Yang yang jatuh tu positif metamin. Syabu. Tapi claim apa? Claim death je lah. Dia okay lah. Sebab dah ambil 4 tahun tu. Tak disyu pun senang je. Saya dapatkan kopi klien punya form semua penting, isi form. Dapatkan kopi postmortem report dari hospital kan, hantar approve tu sebab check tu. Saya cakap saya punya experience claim mati setakat ni tak ada yang tak ada yang complicated sampai tak dapat claim lah. Yang tak dapat claim ni claim medical dan disclosure yang kena clawback balik. Sebulan ambil 600, sebulan ambil 600 tau. Dah ambil 6 tahun kot, 4 tahun ke 6 tahun kan. Tiba-tiba dia ni complicated sikit lah. Tapi sepatutnya boleh boleh claim. Tapi tak dapat kerjasama kan. Kerjasama dia ni? Okay. Client. Client ni top rank dekat government, government punya ni lah. Dia ada masalah. Mata dia terkeluar. Kan? Mata dia terkeluar ni sebenarnya. Skull ni ada bocor. So air otak keluar. Tolak mata dia. So mata dia macam terkeluar sikit. Dia sakit lah. So you pun pakar dekat UH kan. Doktor ingat benda lain lah. Tapi ada satu doktor tu, dia expert tau. Dia test, dia ambil air dari hidung. Dia test kan. Dia test, tengok air ni. Ini air dari otak. Lepas tu check scan betul lah, dia crack. Okay. Jadi sebelum buat rawatan tu kan, dia cakap dia pernah kena ada sinus. Buat operation sinus dekat hospital kat JB, Hospital Puteri. Masa sebelum ambil dengan saya, dia kata tak pernah. Macam. Dengan aku ambil tak pernah, lepas tu dengan cerita pernah pula. Okey. So doktor tu pun datuk doktor pun dah tulis pernah. Okey lah. Bila saya hantar, dia pernah pula sebelum ambil insurans. Hantar, biasalah keluarlah requirement macam-macam. Okey. Saya telefon dah Hospital Puteri. Tak ada rekod. Macam. Saya tanya lah, tuan betul ke ni? Betul lah, dia memang hospital ni. Tak ada rekod. Saya telefon hospital-hospital swasta yang lain kat JB. Tak ada rekod langsung. Memang tak ada. Bagi IC, bagi nama, tak ada. Saya dah pening. Waktu dia pun dah bising. Dia bising yang ni nak saman prudensial lah. Sudah. Saya pun macam mana dah. Kan? Lalas, dindong. Saya tanya dia punya, bukan, saya tanya bahagian claim assessor, dia punya senior claim assessor. So now saya dah bagi semua report, memang tak ada. Saya dah call, dah check, tak ada. So now why don't you check, you punya investigation team check ada tak record. Okay, check lepas 3-4 minggu follow up, memang tak ada. Jadi dia pun pening lama-lama, dia pun beritahu lah macam inilah. Kita tak lepaskan claim ni. Kan? Tak dilepaskan claim ni. Sebab apa? Sebab doktor dah tulis dia memang ada sinus. Kan? So kalau lepaskan claim juga, kena audit tak? Banyak lah masa tu. Bil elang hospital semua dekat berapa ribu lah. Belah-belah ribu lah. Kena audit? Kalau lepaskan juga, kena audit, kena tak? Kena. So dia saya ajar saya. Okay. Boleh tak you cakap dengan patient, minta statement daripada doktor kan, minta statement doktor, tulis balik bahawa yang sinus tu tak ada kena mengena dengan sakit dia kan. Saya nak jumpa dengan doktor tak nak deal dengan ejen, faham tak? Saya nak suruh ejen apa, minta klien dia kata no, saya tak nak buat ni semua, kalau you tak nak bagi tak apa, saya nak tapi nasib baik dia tak salahkan saya sebab dia tahu saya buat kerja macam mana.
Dia kata dia nak, dia nak bagi apa letter dekat, complain letter dekat negara, dekat Prudential lah. Dia nampak tak? Sebenarnya boleh dapat tak claim tu sebenarnya? Dengan syarat, dia ikut je lah claim assessor tu cakap. Tak nak buat. Saya tak dapat kerjasama, nak wajib. Lepas tu keluar letter non-disclosure, dia suruh sign. So sign, kalau sign, exclusion lah. Tapi polisi boleh sambung. Tapi dia tak nak. Bila tak nak, kenalah pulang balik duit. Pulang balik duit, agent punya komisen kena tarik dekat 4,000. Yelah, berapa tahun? 600 bulan. 4,000. Dah dekat 4 tahun ke 5 tahun. Itu paling paling penat saya pernah kena inilah. Dahlah, saya servi dia ni, tak ada apa-apa. Ewan ready kena tarik, agent punya komisen kena tarik. 4,000 lebih. Dia tak bayar, dia stop. Dia tak boleh, memang tak continue. Operasi tak bagi. Macam stop polisi lah. Macam NTU lah panggil. Tapi technically, boleh clear tak? Kesian ke ejen. Kesian ke ejen. Ejen ni aku lah. Tapi sebab, yelah doktor tu pun, dia tak boleh sebi-sebi tukar-tukar report sebab apa? Nanti nampaklah dia punya credibility. Dia punya credibility dah tu lah. Apa lagi? Yang ni pun high rank officer. Dia pun tak nak lah merayu because of belah-belah ribu. Oh, tough juga sebenarnya. Ha? Saya tak sure lah. Memang pelik lah. Kalau nak kata benda tu dah lama, tak apa tau. Kalau benda tu dah lama, macam 20 tahun, 30 tahun, tak apa. Dia kata dalam, dalam saya rasa dalam 2-3 tahun, dalam within kan government kan, apa, medical report kan biasanya 7 tahun kan. Within tu lagi tau. Masih dalam range tu lagi. Tapi tak ada. Saya call tak ada. Lala saya minta Prudential. Why don't you check pula? Ada tak? Kan? Kalau dia tak puas hati, call semua satu Malaysia. Tapi, saya ingatkan dia mungkin silap ke dekat KL ke. Saya call apa putri, saya call Glenn Eagle, saya call. Ada tak record ni? Tak ada. Memang tak ada. Masa tu zaman komputer dah ada lah. Kan? Kau tekan, kau tekan IC mesti keluar tak? Mesti keluar punya. Mana boleh tak keluar? Pergi operation pun boleh keluar. Kalau tak ada hard record pun mesti ada registration. Mana boleh tak ada registration? You sakit nak mati pun dia mesti kena register dulu tak? Itu antara pengalaman-pengalaman saya medical claim lah yang tak dapat. Yang lain-lain yang tak dapat pun banyak juga. Tapi yang teruk sampai kena clawback, tu lah. Setakat ni claim mati semua dapat. Claim mati satu pun tak dapat. Claim sakit kritikal pun dapat. Yang latest claim mati yang RM460,000. Dia ambil Pro Protect. Bayar 400 lebih. Lepas 3 tahun, 4 tahun. Kena kanser usus, meninggal dunia. Itu pun wife dia telefon. Saya pun tak tahu. Dia dapat dulu lah, death dia. Tak, dia ambil death dia. Dia ambil death dia, 400 lebih. Dia tak ambil yang protect dia. Dia ambil apa? Kanser kritis. Tak. Kalau dia ambil, mestilah dia nak claim tu dulu. Sebab dia tak ambil kan. Sebab tu, saya nak you, bila you belajar claim ni, saya nak you rasa, bila buat insurans ni, you ada rasa macam, owner tau, jadi agent ni. Bukan jadi macam you rasa rendah diri kan. Sebenarnya kita banyak tolong orang kan. Sebab you mungkin tak pernah lagi buat claim, tapi daripada pengalaman saya tadi, you rasa kan, orang cakap insurans tak bagus everything kan. Saya pernah bagi orang sampai berjuta. Kalau kumpulkan semua claim saya dengan ni selama 16 tahun ni, berjuta saya dah bagi orang claim. Yalah, of course lah, saya tarik bisnes pun berjuta-juta je kan. Tapi kita tolong orang pun berjuta tau. Kan? Kalau tidak, orang tu mungkin tak ada duit nak bayar, nak bayar dia punya continuing living, medical bill lagi berhutang. Okay? So itu saja. Sakit kritikal sama juga. Dia sebab yang berkaitan dengan hospital ni, just minta report daripada hospital je lah. Kan? Dia yang jadi complicated ni bila tak declare, lepas tu benda tu terjumpa tak declare. Susah lah. Kalau dah declare semua everything, tak kisah. Katakanlah you dah declare semua everything, lepas tu masa nak claim, dia cerita balik benda ni. Tak ada masalah. Sebab dia akan, nanti dia akan tengok dalam sistem, oh dia dah declare. Okey lah. Tapi macam medical report memang dia akan simpan 7 tahun. 7 tahun je lah. After 7 years, kalau tak ada follow up, normally dia akan dispose lah. Sama juga macam kalau sakit kritikal dia masih kecil. Ada follow up tak? Tak ada. Kalau tak ada follow up, mungkin report tak ada. Report tak ada, dia minta surat, tak ada report je lah. Mungkin boleh claim, mungkin boleh dapat. Sebab benda tu mungkin tak berkaitan. Dia cuma dia tak nak
yang claim yang sekarang ni mungkin berkaitan dengan sakit yang lama. Sakit jantung berlubang. Okay. Oh, jantung berlubang mana boleh tak, mana boleh tak ni? Mana boleh tak ada rekod? Tak, dia jantung berlubang bukan jantung masih dia kecil. Dan dia dah operation, dah elok. Okey. Takkan tak ada rekod? Tak boleh. Kes-kes besar-besar macam tu mesti ada. Okay, you ada, you ada jumpa tak klien atau prospek yang rekod dia tak ada langsung? Jantung berlubang? Dia kena, itu dia just nak buat macam check up biasa. Dia kata dia pernah register bila dia nak, dia dah tu masuk umur dia 5 tahun. Sekarang umur dia 27 tahun. Okay. 20 tahun dah, dia dah sehat daripada penyakit tu. So tak ada follow up, tak ada apa? Tak ada. Kalau tak ada follow up mungkin dia dispose kan lah. So, yang tu, tapi dia kena disclose juga lah. Disclose lah? Jadi case kalau dia tak, tapi kalau dia tak disclose. Tapi dia pernah buat operation kan? Pernah. Pernah. Habis tu ada scar? Ada lah. Habis tu tak, kalau kau tak di, dia katalah ada scar, dia tak diklaim. Tak logik ke? Eh, itu mak. Contoh okey. Macam inilah. Okey, dia tak declare. Kata okey no. Kan? So doktor tiba-tiba lepas umur 40 nanti, kan? Tiba doktor nak buat operation berkaitan dengan jantung. Dia cakap tak dulu dia pernah ada masalah jantung? Habis tu? Sangkut tak? Sangkut lah. Kalau tak boleh claim pun, kalau boleh claim pun, dia akan panjangkan proses lah. Lepas tu pula ada buka-buka, ada belah jantung. Ah, gila, mana boleh tak boleh claim? Kalau yang jadi smoking, dia masa dia buat tu, dia tak smoke lagi. Smoking tak esah. So, lepas 2 tahun dia dah berhenti lah. Dia jumpa agent dan dia sign up polisi. Kita tak declare sebagai... Tak ukur lah. Dia 12 bulan je kan? 12 bulan. Tapi kalau masih... Kalau dah berhenti 12 bulan, kursi dia tak isap ukur. Lepas tu isap ukur balik, tak isap. Oh, iya ke? Tak isap lagi lah. Sebab yang penting masa... Okey, cuba tanya soalan. Cuba baca soalan. Adakah anda isap ukur dalam masa 12 bulan sebelum ambil polisi? No. Tak isap dah. Dia tak isap 13 bulan. Maksudnya? Lepas. No. Lepas 2 bulan sign up, isap ukur. Itulah lepas sign up. Apa kena mengenai. Tapi dia kena penyakit yang berkaitan dengan rokok. Yalah, tapi dia akan tanya bila dia isap ukur. Yalah. Dia akan isap ukur, reset. Selepas tahun, dia reset balik kan? Bila dia start mula balik isap ukur? 2 bulan lepas. Selepas ambil, insurans. So, mana ada isu? Janganlah tak cerdik sangat. Tapi kalau macam kata, okey, dulu saya dah isap rokok, tapi jaranglah kes rokok ni. Ya, ada orang kena jadi secondary smoker. Dia tak isap rokok tapi dia lepak dengan orang isap rokok sebelum fitting kan. Dia pun masuk buat teruk. Teruk paru-paru dia. Ada seorang saya, kita ejen kita orang. Dia kat sini. Dia lagi teruk daripada orang smoker. Dia masuk buat. So, rukuk, you follow syarat dia. Senang, paling senang, you baca soalan tu, fulfill tak? Kalau fulfill, kalau no lah. Yes lah. So, dia takkan Sebab tu kadang-kadang orang tanya, macam ni, macam ni cik? Okay, kau macam tak soalan? Kadang kita pun tak baca soalan betul-betul. Cuba baca soalan betul-betul. Adakah anda, isap rukuk dalam masa 12 tahun, 12 bulan daripada tempoh sekarang? Dia kata, masih isap rukuk lagi, kan? Yes lah. Dah 2 tahun tak isap okok. No lah. Lepas tu isap okok, lantak kau lah. Sebab yang penting masa kau sign up memang tak isap okok. So tak tipu lah. Yang tipu adalah kau isap okok tapi legal tak isap okok. Tapi dia buat statement masa dia masuk hospital, dia kata dia dah merokok. Yang tu nanti akan ada jadi complication lah. Itu akan jadi complication lah. Sebab kau dah tak sama dengan statement. Tak sama dengan kau punya ni. Kan? Kalau katakanlah macam ni. Ni dah tak isap okok. Ni isap. Ni tak isap. Lepas tu ambil polisi, ni isap. Kalau katakanlah dia cakap kat sini, then silap dia. Tapi kalau macam, kalau kes ni, dia tak tipu. Ni tak tipu. Dia cuma dia salah cakap. Kasih cakap tadi, why? Salah satunya adalah untuk mengelakkan kesilapan. Ni kesilapan. Dia mungkin boleh
claim tapi panjang lah proses, nak kena justify lah, tu lah, ni lah. Okay, so itu saja setakat ni. Alhamdulillah, pukul 10.30.